Iya bro, WhatsApp kembali lagi bersama gua ya. Jurjuan Sagar itu mah. Yang saya akan menunjukkan pada teman-teman semua cara memakai dua senjata di mode team deathmatch ya. Di mode team deathmatch itu kita bisa memakai dua senjata di mode team deathmatch. Itu sangat enak ya. Kita bisa tuh memakai jarak dekat dan jarak jauh. Serta kita bisa naik ke atas gedung tertinggi memakai pistol yang ada yang di shotgun gitu ya, pistol yang ada di shotgun. Jadi kita naik ke atas atau memakai tembak jarak jauh bisa kita ngekill dari atas, itu enak banget tuh ya. Oke, langsung saja kita ke gamenya yang dia mode team judgment. Kemudian dia mode team judgment ini yang mode baru, saya mau pemain squad saja cok. Kita undang mentok, ada yang mau kita undang ya kan? Oh enggak ada ya. Oke, ada kan gua dong. Kan gua masuk. Oke, sini kita langsung saja ke gamenya. Tanpa lama-lama langsung saja kita ke gamenya. Oke guys, ini gua udah masuk ke gamenya ya. Oke, bisa kalian sendiri sini. Gua memakai senjata apa? Senjata jarak jauh ya. Ini seperti ini akarnya. Sekarang saya memakai jembak senjata jarak jauh ini akar. Oke, udah seperti ini. Loh, kan lo ngapain dong? Oh, dia mau ngambil senjata juga dong. Langsung aja kita buang senjata dia. Kalau seperti ini, sudah kalian merondok seperti ini, terus kalian buang saja senjata kalian ya. Seperti ini kan buang senjata kalian. Terus kalian itu harus mati. Kalau matinya itu harus tereliminasi, dan kalau kalian itu tereliminasi kalian akan berhasil ya. Memakai dua senjatanya. Tapi kalau kalian mati di kill sama orang itu, kalian bakal gagal memakai dua senjatanya ya. Oke, jangan di skip video ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara untuk memakai dua senjata di mode team deathmatch ini coy. Oh, ini ada musuh dong. Oh, gue mati. Ini saya akan mengulang pada kalian lagi untuk memakai dua senjatanya. Pertama-tama itu kalian buang senjata kalian seperti ini, buang-buang. Sudah kalian buang seperti ini. Ini ada musuh dong. Oke, sudah mati. Terus kita mati tereliminasi seperti ini ya. Jangan sampai dibunuh sama orang tuh. Dan kita sudah mau mati, kita mati. Jangan kita tuh mati, jangan sampai dikill sama orangnya. Kita harus mati tereliminasi, ingat. Jangan sampai dikill sama orang. Kita harus mati tereliminasi. Kalau kita dikill sama orang, itu akan gagal ya caranya. Bisa gagal itu dong. Alah, gua mati lah. Gua mati dong. Di sini kita memakai lagi dua senjatanya ya, seperti ini. Kita buang senjata. Kita buang. Terus kita mati tereliminasi. Oke, seperti ini kita matinya. Kita mati itu harus tereliminasi, jangan dikit sama orangnya, sama yang gue bilang tadi itu seperti itu. Oke. Terus kita ambil saja senjata kita. Senjata yang tadi kita buang. Oke. Sudah seperti itu. Sudah musuhnya dong. Mantul. Belum mati dong coy. Kuasa makan tuh peluru. Mati loh. Udah mati dia coy. Ini sudah terbukti bahwa gue itu memakai dua senjata di mode ini ya, di mode ini yang saya game, yang saya mainkan ini. Gue dikill dong. Oke, sekali di sini teman-teman sudah tahu semua ya cara memakai dua senjatanya. Sudah seperti ini, jangan di sini nggak saya tunjukkan lagi caranya ya guys. Karena kalian sudah tahu kan, kalian sudah tahu. Sini gua barbar saja ya. Kalian sudah tahu semua caranya.
Jadi saya tidak perlu lagi bilang pada kalian semua, cok. Hampir gua mati di kel. Mati gua. Mati. Gua yang ngekel kan. Oh, bagi kalian yang apa yang belum subscribe video ini, yang belum subscribe channel ini, channel dulu ya, channel dulu, subscribe dulu ya, agar gue, agar saya tiap agar saya sering mengupload video hampir setiap harinya, coy. Wadaw. Oke, kalau kalian belum klik tombol subscribe ada di bawah video ini yang bernama subscribe apa warnanya warna merah, coy. Ya subscribe dulu lah ya, subscribe dulu sama like, share, partner dan semua agar ini video gua subscribernya banyak ya. Bagi yang sudah mensubscribe video ini, terima kasih atas subscribe-nya ya. Semoga umur kalian panjang, dijauhkan dari mara bahaya, oke? Yang sudah subscribe, yang belum subscribe, ya nggak ada gue yang dong. Mati kok, oh ya dia emang mati dong. Mungkin kalian sudah tahu semua cara memakai dua senjatanya. Jadi saya tidak perlu membilang-bilang pada kalian lagi, karena kalian sudah tahu. Jadi gue barbar saja. Mati kok. Mati. Nggak mati deh dong. Oh, sana ada musuh, cok. Bagi kalian kalau mau cara ini lebih enak itu kalian jangan skip ya, agar tidak ketinggalan caranya, agar kalian tidak ketinggalan caranya ya. Coba dulu kita ambil dulu pelurunya. Ini ada musuh depan kita ada musuh itu ya, sama bokong. Headshot, enggak. Yang mati headshot tuh. Mati juga dong. Oh, ini musuhnya tadi ya. Oh, headshot deh dong. Dengan trik-trik kita pakai sekarang gitu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Kalau udah kalian klik tombol subscribe-nya, jangan lupa klik lonceng. Kalian nanti kalian klik saja semua agar kalian dapat notifikasi dari saya. Misalnya saya membuat apa upload video, kalian terus kalian dapatkan videonya. Baik, kalian yang belum subscribe dulu ya video gue ini. Ya channel gue sama like video yang ini ya. Baik kalian yang berhasil apa, baik kalian yang berhasil sama video cara-cara gua ini, bisa apa tulis di kolom komentar ya. Di sini gua ada fit kalah. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua.
Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya coy. Oke. Dia klik dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share pada kalian, pada teman-teman kalian semua agar channel gua ini banyak subscribe-nya ya. Oke. Sampai jumpa. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.